Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membawa satu bentuk perubahan baru tentang program yang ada di Fakultas tercinta kita, FEPI UIN Raden Mas Said Surakarta, yakni tentang panduan magang yang ada di unit laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Oke, lokasi magang. Kira-kira rekan-rekan bisa magang di mana sih di unit lab ini? Unit lab menyediakan untuk saat ini 4 lokasi magang. Yang pertama ada di Galeri Investasi Syariah atau rekan-rekan biasa menyebutnya dengan istilah GIS, Galeri Investasi Syariah. Kemudian yang kedua, ada satu bentuk tempat magang yang representatif untuk rekan-rekan yang ingin belajar menguasai, memahami tentang dunia retail, yakni ada di FEBI One Mart. FEBI One Mart ini adalah salah satu unit lab yang bergerak di bidang retail, industri retail, usaha retail. Kemudian yang ketiga, ada Jujukan Cafe. Ini satu terobosan yang dimiliki oleh laboratorium kita, yakni adanya satu bentuk atau satu tempat, satu lokasi yang mewadahi rekan-rekan untuk bisa belajar industri kuliner. Kira-kira Jujukan Cafe gambarannya seperti itu. Dan yang tidak kalah menarik, terobosan baru lagi, ada satu bentuk usaha perbankan yang kita kenal dengan nama BMT Mazaya. Keempat unit lab ini berada di bawah bimbingan langsung dari unit lab yang diketuai oleh kepala lab. Oke, kemudian setelah kita mengenal ada 4 lokasi yang bisa digunakan untuk rekan-rekan magang, kemudian apa kabar baiknya? Ini kabar baik nggak ya kira-kira? Menurut saya sih lumayan baik, cukup baik. Oke, kabar baiknya adalah ketika rekan-rekan magang di unit lab, maka kesempatan magang itu bisa dikonversi, bisa diakui sebagai kegiatan PPL. Untuk mahasiswa semester 5 akhir yang mau ke semester 6, PPL ini adalah salah satu kegiatan rutin yang rekan-rekan bisa ikuti, yang rekan-rekan bisa tempuh. Nah, kabar baiknya, unit lab kita menyediakan satu lokasi yang bisa rekan-rekan gunakan untuk magang. Kemudian, apa sih tujuannya magang di unit lab ini? Gambaran besarnya secara umum, ini kita buat ada 5 tujuan utama. Yang pertama, memberi pengalaman praktis untuk mahasiswa. Kemudian, mengembangkan, menumbuhkan satu sikap, perilaku, dan etos kerja sebagai gambaran ketika besok terjun langsung di dunia kerja, rekan-rekan sudah memiliki sikap, perilaku, dan etos kerja yang baik ini. Kemudian, tujuan magang di unit lab ini sebagai salah satu program pendukung kurikulum prodi. Di fakultas kita ini ada 3 prodi dan semuanya bisa terangkum, bisa diakomodasi lewat lab hidup ini. Kemudian ada wawasan transprodi. Jadi ketika rekan-rekan masuk di salah satu unit lab, kemudian belajar bekerja di sana, magang di sana, tentunya teman-temannya, timnya tidak hanya tim dari satu prodi. Pengetahuan, wawasan bisa rekan-rekan dapatkan di sana. Pengetahuan dari prodi yang lain bisa rekan-rekan bisa ketahui di sana, bisa dapatkan di sana. Dan ini adalah salah satu wahana yang cukup menarik, cukup bermanfaat untuk rekan-rekan mengembangkan wawasan lintas prodi. Kemudian tidak kalah pentingnya, magang di unit lab ini bisa digunakan sebagai sarana persiapan tenaga kerja handal, profesional, amanah, dan memiliki daya saing yang baik.
Selanjutnya setelah kita mengenal tujuannya, di sini digambarkan dalam satu periode, dalam satu tahun, di unit lab ini membuka 4 kali rekrutmen. Setiap rekrutmen, setiap satu batch, setiap satu kelompok, itu waktu magang di unit lab diberi waktu 3 bulan. 3 bulan ini dirasa waktu yang cukup untuk rekan-rekan menggali ilmu di unit lab ini. Kemudian ada tentang persyaratan peserta. Kira-kira apa ya syaratnya? Karena unit lab ini ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, syarat mutlaknya harus mahasiswa FEBI yang ditunjukkan dengan kartu mahasiswa dan diutamakan rekan-rekan yang ada di semester 4, 5, dan 6. Kemudian syarat yang kedua, IPK minimal 3,25, ini ditunjukkan dari hasil KHS-nya. Kemudian mau memenuhi, menandatangani kontrak dan memenuhi tata tertib selama magang. Setelah itu rekan-rekan bisa mengikuti proses seleksi seperti yang kita lihat di tayangan ini, di gambar ini. Proses seleksinya diseleksi oleh masing-masing unit lab, menyeleksi sendiri, mereka menyeleksi secara mandiri dengan didampingi oleh masing-masing dosen pembimbing yang ada di unit lab yang ada. Kemudian ada pelatihan dan pembekalan. Pelatihan dan pembekalan untuk masing-masing unit lab ini juga bervariatif, tidak sama desainnya antar masing-masing unit lab, dan nanti setiap unit, setiap batch, setiap angkatan itu akan menerima, akan mendapatkan pelatihan sebelum terjun langsung menghandle unit lab ini. Oke, selanjutnya kita akan mengenal ya masing-masing posisi yang ada di unit lab FEBI ini. Yang pertama, Galeri Investasi Syariah. Di sini ada apa saja ya? Oke. Di GIS ini ada 2 posisi. Yang pertama admin dan yang kedua adalah marketing. Untuk admin ini utamanya diutamakan, prioritasnya diisi dari rekan-rekan prodi AKS, dan untuk marketing ini bisa MBS, bisa PBS, lebih fleksibel. Untuk tugas masing-masing posisi ini nanti rekan-rekan bisa mendapatkan informasi lebih lanjut di masing-masing akun media sosial unit lab yang ada ini. Oke, kemudian yang kedua ada BMT Mazaya, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, yang pada kesempatan kali ini FEBI bekerja sama dengan BMT Amanah Ummah untuk menyelenggarakan unit laboratorium bank syariah ini. Posisinya apa saja ya kira-kira? Oke, ada 3 posisi yang bisa rekan-rekan ikuti di sana. Yang pertama posisi admin pembiayaan, kemudian marketing untuk funding, dan marketing untuk lending. Di posisi admin pembiayaan, prioritasnya diisi oleh rekan-rekan dari prodi AKS dan MBS, sedangkan untuk posisi marketing, baik funding dan lending, rekan-rekan PBS di sini diberi kesempatan seluas-luasnya untuk merasakan, untuk menggali ilmu tentang dunia perbankan lewat BMT Mazaya yang ada di fakultas kita. Nah, kemudian di sini ada FEBI One Mart. FEBI One Mart ini salah satu unit yang ada di lab, bergerak di bidang retail. Oke, ini ada video sedikit menggambarkan ketika rekan-rekan masuk dari kampus. Oh, ternyata di dalam kampus ada toh satu bentuk usaha retail yang digambarkan dengan video yang bisa kita simak ini. Ya, ini kira-kira gambaran sedikitnya. Oke. Kemudian posisinya apa saja? Di FEBI One Mart ini lumayan banyak ya posisi yang bisa rekan-rekan coba untuk memasuki. Yang pertama ada logistik. Di logistik ini rekan-rekan nanti bisa belajar tentang pengelolaan persediaan, pembelian, penataan, display, dan
seterusnya. Kemudian untuk posisi logistik ini diutamakan rekan-rekan dari prodi MBS. Untuk marketing juga diutamakan dari prodi MBS. Kemudian ada juga posisi desain. Ini juga masih kita utamakan, kita prioritaskan untuk rekan-rekan dari prodi MBS. Lalu bedanya apa? Ada desain, ada marketing. Untuk desain utamanya fokusnya rekan-rekan belajar untuk membuat satu konten, kemudian nanti akan disebarkan lewat channel-channel yang memungkinkan oleh pihak marketingnya. Kemudian ada posisi kasir. Untuk posisi kasir ini bisa diisi rekan-rekan dari AKS maupun PBS menggunakan satu aplikasi khusus yang bergerak di satu aplikasi retail yang sudah terpasang di VB OneMart. Dan posisi terakhir yang tidak kalah pentingnya ini posisi admin, diutamakan untuk rekan-rekan dari prodi AKS. Ini juga tentang pengelolaan keuangan, laporan, dan seterusnya. Posisi atau unit selanjutnya, unit yang ada di lab kita, yakni Jujukan Cafe. Di sini digambarkan ada satu tempat ikonik yang ada di taman belakang, satu bentuk tempat yang klasik. Di sini digunakan, bisa rekan-rekan gunakan untuk latihan, untuk berlatih mengelola industri kuliner, mengelola segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia kuliner. Nah, ini digambarkan tim dari Jujukan Cafe dengan beberapa produknya dan testimoni dari para pelanggannya. Oke, kira-kira gambarannya itu dari Jujukan Cafe. Ada berapa tempat, ada berapa posisi yang bisa rekan-rekan pelajari di sana? Ternyata ada 4. Yang pertama itu marketing, kemudian ada desain, hampir sama seperti yang ada di VB OneMart, marketing dan desain. Tugasnya 11-12, hampir sama, buat konten untuk desainnya dan marketingnya, mereka yang mempost, mereka yang mensupport agar pelanggannya mau datang ke Jujukan Cafe. Nanti kira-kira jobdesknya rekan-rekan akan ada di sekitar itu. Kemudian ada kasir dan ada admin. Untuk posisi masing-masing pekerjaan ini, masing-masing tugas ini sudah ada prioritasnya. Untuk desain dan marketing diutamakan prioritasnya untuk rekan-rekan dari prodi MBS. Kemudian untuk kasir dari prodi AKS dan prodi PBS, untuk admin prioritasnya di prodi AKS. Silahkan rekan-rekan bergabung, meramaikan, menyemarakan, menghidupkan suasana kampus kita agar lebih hidup lagi, usahanya lebih berkembang lagi, rekan-rekan bisa lebih menimba ilmu sehingga kedepannya kelak rekan-rekan bisa membuat satu usaha yang sama, bisa rekan-rekan kelola sendiri secara lebih profesional, lebih baik. Siapa tahu nanti dari fakultas malah yang akan berkunjung ke sana, belajar di sana untuk menggali ilmu dari rekan-rekan, ya. Oke, kemudian alur pelaksanaan. Oke, alur pelaksanaannya kayaknya panjang ya, ribet ya. Yang pertama ada info rekrutmen, nanti masing-masing unit itu akan membuat info rekrutmen sendiri-sendiri. Kemudian rekan-rekan menyiapkan dokumen untuk apply di posisi mana yang rekan-rekan kira-kira rekan-rekan sesuai, rekan-rekan berminat, rekan-rekan ingin belajar lebih lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, itu nanti bisa apply di sana. Kemudian rekrutmen oleh masing-masing unit di bawah pengawasan dosen pembimbing. Jadi nanti rekrutmennya memang ada satu dosen pembimbing yang mengawasi proses rekrutmen di bawah kendali manajernya. Kemudian nanti hasil rekrutmen akan disampaikan ke mahasiswa yang bersangkutan yang diterima. Kemudian nanti akan ada, oke, kalau sudah diterima nanti mahasiswa menunjukkan surat izin PPL melalui aplikasi VB OneTouch.
Kemudian mahasiswa bisa menyerahkan surat izin ke unit lab sebagai tempat PPL-nya, dan mahasiswa bisa mengajukan surat keterangan telah diterima PPL di unit lab tadi. Dilanjutkan, mahasiswa bisa melakukan konsultasi kepada kaprodi masing-masing untuk melakukan kegiatan PPL. Dan sebelum mengikuti kegiatan PPL, tentunya rekan-rekan mahasiswa akan mendapatkan pelatihan dari masing-masing unit untuk selanjutnya bisa diterapkan selama proses magang. Nanti selama proses magang, rekan-rekan juga akan dibimbing oleh dosen yang mengampu pada masing-masing unit lab tersebut, menyusun laporan yang diperlukan untuk kegiatan PPL, dan di akhir masa magang, rekan-rekan diharapkan sudah memiliki satu laporan yang nantinya akan digunakan sebagai bahan responsi kepada dosen pembimbing lapangan untuk kegiatan PPL. Jadi nanti harapannya selesai magang, laporannya sudah selesai dan bisa diresponsikan ke DPL-nya masing-masing. Oke, ketentuan pelaksanaan yang pertama jam kerja. Jam kerja ini nanti fleksibel, akan diatur oleh masing-masing unit. Kemudian ada uniformnya untuk menandakan penciri atau sebagai ciri khas bahwa rekan-rekan itu mengikuti kegiatan di satu unit. Kemudian laporannya, laporan untuk magang ini agar tidak tumpang tindih, maka sekaligus laporan magangnya ini supaya bisa dipakai untuk kegiatan PPL, maka ada 4 jenis yang harus rekan-rekan siapkan untuk kegiatan PPL: naratif, dokumentatif, visual, dan laporan akhir. Kemudian rewardnya untuk rekan-rekan yang selesai menempuh masa magang akan mendapatkan sertifikat dan surat rekomendasi kerja dari Lab Febi. Kemudian yang terakhir ini, mudah-mudahan jangan sampai ada rekan-rekan yang mendapatkan ini ya. Kehadiran kurang dari 80% maka dinyatakan gugur dalam kegiatan PPL. Saya rasa ini bukanlah hal yang berat untuk diikuti. Jadi insya Allah rekan-rekan pasti bisa. Oke, pelaporan dan Monef. Rekan-rekan untuk kegiatan magang, rekan-rekan membuat laporan magang yang bisa sekaligus ditujukan untuk laporan PPL, dan laporan ini sifatnya individu. Ada sistematika penulisan, nanti bisa dibaca lebih detail di buku panduannya, panduan magang sekaligus panduan PPL itu sistematikanya sama. Kemudian ada surat keterangan telah melaksanakan kegiatan PPL. Dan yang terakhir, responsi kegiatan magangnya kepada masing-masing dosen pembimbing lapangan PPL. Ini responsi satu kegiatan wajib ya buat mahasiswa PPL. Bentuk laporan magang. Bentuk laporan magang tadi sedikit disinggung di depan bahwa ada laporan naratif, yaitu laporan yang dibuat bulanan secara kontinu untuk menjelaskan kegiatan apa saja yang telah dikerjakan selama satu periode itu. Kemudian ada laporan dokumentatif, dokumentasi aktivitas, biasanya ini laporannya berupa upload di media sosial ya. Kemudian visual, ini juga sama, bentuknya video, uploadnya di YouTube. Kemudian ada laporan akhir. Nah, laporan akhir ini yang biasanya nanti digunakan sebagai bahan responsi kepada DPL-nya masing-masing. Oke, demikian panduan magang yang ada di unit lab. Silahkan, mari kita ramaikan unit lab kita supaya berkembang lebih baik, rekan-rekan bisa menggali ilmu yang bermanfaat. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.